Toyota apaan nih Pak Haji nih? Ini Kijang Rangga. Siap, Kijang Rangga. Ya. Tahun berapa Pak Haji nih? Tahun 97. Lumayan jarang ya sekarang Kijang Rangga. Memang ya? Mobil ini produknya cuma 120 unit. Oh. Hanya keluar tahun 97. Satu tahun aja satu itu tahun Pak Haji aja. Ya? Okay. Rata-rata pemakaiannya ini kepala bagian. Oh iya, pejabat-pejabat lah pada ya, saat semua itu. Semua masih orisinil, ban serep semuanya masih lengkap. Ya. Karena mobil ini kalau ban serepnya belakang sudah nggak ada, kurang bagus. Iya, justru ciri khasnya Pak Haji ya. Tadi itu mahal itu dia punya itunya. Betul. Iya kan pegangannya itu. Yang pegangannya itu Pak Haji ya. Jadi tahun 97 pajaknya panjang. Iya. Ya kan masih orisinil luar dalam. Siap. AC-nya dingin, kaki-kaki enak. Harganya enggak enak. CC berapa Pak Haji? CC-nya 1800. 1800. Ya. Harganya juga harus enak lah. Enak. Coba berapa? 55 aja. 55? Iya. Di bawah 50, 49 kali? Janganlah. Berapa Pak Haji? Di atas 5 ya. Di atas 5? Iya. Berapa? 50 pas? Ya pokoknya di atas 5 aja. Di atas 5 iya. Ya? Cek unit Pak Haji ya. Cek unit. Pak Haji, bisa dikasih tahu enggak Kijang Rangga itu bedanya dengan Kijang biasa gimana nih bedanya? Selain yang apa ada ban di belakang kayak gitu. Ban belakang ini mobil 6 speed sudah RPM. 6 speed sudah RPM. Sudah RPM ya salah. Hmm. Terus kaki-kakinya enak, ya kan dalamnya doktrinnya beda semua. Oh, oke. Okay. Jadi beda. Joknya juga beda ya Pak Haji ya? Beda, joknya itu masih orisinil semua. Masih orisinil nah, ya? Jadi semuanya masih orisinil semua nih. Kalau CC 18? 18. 18 ini ya. Kan generasi Krista ya kurang lebih. Generasi Krista ya, ya. Bahannya siap. Ya, cuman ini shotnya. Oke, okay, teman-teman. Cuman menang ini kan model Jeep ya. Siap, teman-teman. Ya? Nih. Jadi basicnya dari Krista, cuman lebih pendek dikit. Lebih pendek, udah RPM. Dia model Jeep, udah RPM, teman-teman. Udah RPM, harganya 50 juta lebihin aja, teman-teman. Betul, lebihin aja. Okay. Betul. Kita lanjut Pak Haji. Nah. Nah, ini ada ya. Yang manis nih. Oh, ini juga masih gurih nih. Kijang apaan Pak Haji nih? Ini LGX tahun 97. LGX 97? Betul. Tapi lampunya udah ganteng ya, 97? Ganteng. Iya. Kondisinya gimana Pak Haji? Enggak, ini maaf. Ini LGX 2001. Oh iya, lupa. Lampunya udah yang 2001, ini. Yang 1800. Siap. Pajak semua hidup. Oke. Okay. Ini tinggal pakai kalau beli. Tinggal pakai? Iya. Siap, teman-teman. Ya. Interior ori enggak Pak Haji? Oh, interior lupa. Coba kita ya? Cek. Di sarung kayaknya Pak Haji ya? Oh, di sarung. Iya, di sarung. Oh, di sarung. Tapi mobil Jos ini 2 tahun yang lalu beli dari saya. Oke. Okay. Sudah nama sendiri lagi. Tinggal pakai. Tinggal pakai aja. Pajaknya panjang. Bulan 8, baru bayar. Agustus 2024 ya. B-nya BBSD nih. Siap. Pamulang. B di daerah BSD Pamulang, teman-teman. Ya. Bodi kategori rapi ya, Pak Haji ya? Rapi itu. Remote semua lengkap. Harga mobil berapa, Pak Haji? 71. 71 ya, GX 2001 ya? 2001 yang 1800, bensin, manual. 67,5 Pak Haji. Udah kesini aja. Langsung aja udah sambil ngopi Pak Haji ya? Oh, iya, karena Kijang banyak. Ya, nah, itu. Pokoknya kalau udah kesini pasti tergoda lah. Udah. Pilihannya banyak, teman-teman. Karena banyak. Betul. Bukan tiap hari kan Pak Haji ya? Buka. Dari jam berapa Pak Haji? Jam 8 sampai jam 5. Sampai tapi jam 5. Kita bisa atur lah masalah sorenya ya. Siap. Kasihan teman-teman jauh-jauh kalau nggak dilayani. Nah, gitu. Tinggal telepon Pak Haji aja betul. Deh. Betul. Kayak gitu. Ya. Nah, ini ada Kijang apaan nih Pak Haji nih? Kijang G tahun 94. Yang pendek, AC sudah double, power steering, lengkap, belak racing, okay. Ya, belak racing. Nah, terima pajak hidup aja ya kita bicara ya. Terima pajak hidup ya. Ya. Lupa nih saya. Siap. B-nya BDKI. Ya. Ini yang 1800 nggak salah nih. Yang 1800, ya. Oke teman-teman. Nanti pajaknya sampai September 2024. Ya. Betul. AC dingin Pak Haji? AC dingin, mesin oke. Ya. Harganya juga nggak mahal kok. Berapa Pak Haji pajak hidup ya? Pajak hidup? 37 juta. Bicara pajak hidup 37. Ya. 33 boleh nggak sih? Mungkin 35 kurang dikit lah. 35 kurang dikit? Tapi kalau udah kesini beda. Nah. Udah intinya gitu aja. Di bawah 35, pajak dihidupin tinggal pakai Pak Haji ya? Iya. Kalau AC single double Pak Haji? AC double. AC double ya? Iya. Oh oke okay, teman-teman. Masih rapih lah interiornya juga teman-teman. Masih rapi. Siap setirnya juga okay. Masih bawaan masih, pabrik betul, teman-teman. Betul. Oh iya berapaan pajaknya ini? Ini pajak 850. Udah murah Pak Haji ya? Murah. Tapi tenanglah nanti dibayarin sama dibayarin. Pak Haji. Betul. Pokoknya terima panjang ya Pak Haji ya? Iya udah. Cari cepet aja. Siap teman-teman. Okay. Nah, di sini juga ada Kijang lagi Pak Haji. Ini Kijang LGX yang 1800 EPI manual. EPI manual. Dalamnya 100% orisinil. Oke. Okay. Mesinnya standar. Bodi semua cuman bodi kaleng. Iya. Pajaknya hidup 2002 nih ya. Tahun 2002. Harganya sama. Harganya sama. 61. Oh, 67 kali ditawar. Udah kesini aja. Kesini aja. Iya. Di bawah 70 jadi ya. Jadi ada 3 ya LGX ya. Yang 2001 ada 3. Ada biru, ada pink, nah. Ada silver. Ada silver. Harganya sama. Harganya sama. Udah, gitu aja. Bukanya 71 dan itu pun bisa kurang Pak Haji bisa. Ya. Nah. Siap teman-teman. Jadi ya. Tinggal pilih aja sesuai ya. Dengan selera Pak betul, Haji ya. Betul, betul. Oke, Pak Haji, kan Pak Haji dari dulu tuh pegang Kijang tuh sering ya. Ya. Pahit manisnya pelihara Kijang gimana nih Pak Haji nih? Kalau pelihara Kijang alhamdulillah perawatannya mudah. Ya. Dan pakai AC rata bisa dingin. Betul. Warna jual juga mudah.
Nggak turun ya Pak Haji ya? Nggak turun, stabil aja dari dulu begitu aja. Jualnya nggak susah ya Pak Haji ya? Nggak susah, nggak susah. Oke teman-teman. Jadi misalnya beli 69, 67 kita bawa sini lagi, 63, 65 kita bayarin lagi. Nah kenapa Pak Haji dari dulu senang main kijang teman-teman? Mobilnya merakyat, mobilnya bandel. Buat dijual kembali pun nggak susah. Terutamanya ada kepalanya senengnya. Iya, kalau kayak carry kan nggak ada kepalanya. Betul. Kayak gitu teman-teman. Memang saya memang kandang kijang. Kandang kijang. Hari ini mau masuk 3 lagi. 3 lagi ya? Iya. Pokoknya teman-teman kalau ingat kijang, ingat Pak Haji deh teman-teman. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada EPV Arena. Ada selingan. Tahun berapa nih Pak Haji? GL tahun 2007 AC sudah double. Oh, ditambah double ya? Sudah double. Oke. Betul. Nah, Pak Ceki ulang tahun 97 ini. Siap. Kita bicara hidup. Ini harga 71. 71 juta. 5 hidup. Oke, ya kan? Siap. Ya, kredit juga masih bisa nih. DP berapa Pak Haji kalau kredit? DP 25 juta, 15 bisa. Oh, oke. Cicilannya berapa? Cicilan masih 2 koma sekian. Oh, 2 juta koma sekian ya. Tergantung berapa tahun ambilnya. Betul, teman-teman. Ya. Kalau DP mulai dari 15 juta, mau 20 juta, nanti tinggal disesuaikan dengan budget ya. Betul. Tapi kalau cash di bawah 70 mah jual, Pak Haji ya. 6 sekian. Kesini aja. Sini aja ya. Iya. 6 koma sekian. 69 koma sekian. Bisa aja. 2007. 2007 sambil ngopi Pak Haji ya. Betul, sambil ngopi. Intinya di bawah 70 gas teman-teman. Gas aja udah. Pajak berapaan Pak Haji? Ini pajaknya masih mahal 1,6. Tapi CC itu 1500 ya. Iya 1500. Gak tau ya PV itu banyak dipakai usaha juga loh. Mobilnya bandel Pak Haji ya. Memang usaha rata-rata nih. Iya teman-teman. Antar jemput sekolah segala macam. Bahkan travel yang ke arah Lampung pun banyak pakai PV kayak gitu. Wah kali ini banyak kalau ini ya kan. Ini sebenarnya kalau sebuka itu udah cepet-cepet aja nih. Kan ini mau tahun baru nih. Mau tahun baru teman-teman. Abisin stok Pak Haji ya. Iya, buat betul, liburan. Betul, betul. Kijang yang ini dulu boleh Pak Haji nih. Yang mana? Nah yang ini nih. Kijang ini Kijang G. Tahun 96 yang long. Iya. 1800 sudah power steering. Dalamnya masih orisinil ya. Dalaman ori oke. Okay. Body oke. Okay. Pelek racing. Ya. Udah power steering asli Kijang G tahun 96 yang 1800. 1800 ya. Teman-teman. Mobil kategorinya rapih Pak Haji ya. Kalau pajak gimana body nih? Pajak hidup. Pajak hidup pajak ya? Hidup. Oke okay, teman-teman. Ya. Yang long, jadi yang lebih long. Lega lah ini. Ya, lega. Buat angkut tadi barang. Tadi kan short tadi. Cuman bedanya saya ngedouble, ini double. Betul. Kita buka sama aja udah. Oke. Okay. Kalau yang long lebih mahal Pak Haji? Lebih mahal. Berapa Pak Haji? Enggak 96, saya buka 37. 37 ya? Sebetulnya nggak mahal sih. Sama kalau aja dengan yang tadi ya? Iya. Iya. Tapi ini bahannya lebih ngentring nih. Iya. Ya. Tapi kalau 34 serius boleh kali Pak Haji ya? 34 mungkin... Boleh kali ya? 35-an lah ya. 35 ya? 35 long ya, 1800 ya. Nanti diisiin bensin. Tapi intinya ya, kalau udah kesini, kemarin gara-gara pengantri, bensin cepet-cepet semua kasih. Iya, bagi-bagi bensin aja buat netizen, teman-teman. Betul. Intinya 35 pasti dikasih. Kalau teman-teman ingin diminta buat bensin, merapat aja ya. Merapat aja. Insya Allah lah, ini barangnya juga bahannya bagus. Iya kan nih, long nih, 5 pintu lagi. Siap. Okay. Yang long 5 pintu, teman-teman. Ya. Ini juga masih kijang nih. Ini kijang Grand Extra tahun 96. Wah, ganteng. Yang SGX, nih. Dalamnya masih orisinil. AC, power hidup, central lock, semua main. Oke. Okay. Ingin pajak hidup. Siap. Ya. Ini harga 45. 45? Ya. Kalau Grand Extra itu joknya lebih mewah Pak Haji ya? Lebih Ludru sama dia ya. LGX sama. LGX ya? Betul. Bahannya Ludru teman-teman. Ludru sama. Iya dan masih belum sobek ya? Masih bagus Pak Haji ya? Masih bagus semua. Oke. Okay. Pajak hidup? Pajak hidup. 40 masih bisa nggak Pak Haji? Lebih dikit. Lebih dikit? Iya. Tapi di bawah 45 ya Pak Haji ya? Iya. Pokoknya di atas 40, di bawah 45. Siap teman-teman. Udah, gitu berapa tuh? Langsung datang okay. Aja cek unit Pak Haji ya? Betul. Oh iya Pak Haji, kalau sekalian bawa mekanik boleh nggak? Lebih bagus. Lebih bagus ya Pak Haji saya ya? Saya bebannya ringan. Nah, itu teman-teman. Itu. Cek sepuasnya Pak Haji ya? Betul. Siap teman-teman. Jadi tes dulu keliling, kasih waktu 2x24. Bila misalnya udah jadi nih, ya. Kisah kasih waktu 24 jam. Jadi mau komplain-komplain masih enak. Ah itu teman-teman, datang lagi aja Pak Haji ya? Betul. Mau tukar nanti, ah ternyata Pak Haji saya pengennya sedan aja. Tukar aja sih deh Pak Haji ya? Betul. Siap teman-teman. Okay. Lanjut Pak Haji. Ya. Ada kijang lagi Pak Haji. Ini kijang LGX lagi, tahun 2001. Iya. Ya kan? Memang dalamnya udah bungkus tapi rapi. Oke. Okay. Interior rapi. Iya. Yeah. Yang 1800 bensin manual. Bensin manual, nah, teman-teman. Warna silver. Ini belum saya poles, ini baru datang kemarin. Oke. Okay. Jadi saya buka harga tetap bukanya 71. Bukanya 71. Kalau mau dinego pakai 3 unit sama. Sama. Kepala 60-an semua tuh, yeah, teman-teman. Oke. Okay. Ini di bagian pintunya dia masih diplastikin, teman-teman. Iya, yeah, masih rapi ya Pak Haji ya? Masih. Menang masih. Warna nih. Menang warna, teman-teman. Jadi ada biru, ada pink, ada silver. Oh, silver lebih favorit biasanya. Betul. Pak Haji ya. Jadi siap. Ini saya buka 71. Oke. Okay. Nah, kalau menego monggo. 60, sekian. Ya, kan nawar 67. Iya. Anggap udah 675 ada sama lah. Iya, gitu. Tawar aja nih, teman-teman. Nah. Yang nyari mobil pick up juga ada nih Pak Haji nih. Ada. S-Pass ini Daihatsu Sebra tahun 2005. Iya. Pajaknya hidup.
Pak Jakir hidup. Baru selesai akhir tadi. Jadi kita supaya pembeli itu kesini udah langsung bayar pulang. Oh, ini udah selesai ya, Pak? Udah. Ya? Pokoknya kirim udah resmi yang elektrik. Oke. Okay. Jadi Daihatsu Zebra 2005 yang 1600. CC-nya 16. Baknya bak jumbo, kargo. Wah, ini buat ngangkut barang oleh banyak nih. Ini muatnya lihat aja. Sasisnya bagus, mesinnya bagus. Harganya juga bagus. Berapa, Pak Haji? 37 juta saja. Pajak hidup semuanya pajak ya? Pajak hidup. Oke, 37. 33 kali, Pak Haji ya? Udah kesini aja. Udah kesini aja ya, teman-teman. Susah loh nyari gini. Siap. Pertama CC 1600, bak kargo. Muatnya banyak nih. Betul. Biasanya CC berapa sih kalau 13. Ada? 13. Oh, jadi tenaganya lebih enak, lebih Pak enak, lebih enak. Oke, baknya kargo. Kargo masih kaleng semua nih. Iya. Ngangkut motor bisa 4 atau 5 nih. Ah, udah pokoknya buat apa aja nih. Iya, teman-teman. Apalagi kalau di komplek buat bagi sampah duit nih. Nah, itu jadi ngehasilin uang, Pak Haji. Iya, itu teman-teman. Modalin aja 30 jutaan ini. Betul. Ini ada kijang nih, Pak Haji nih. Kristal lagi. Tahun 97. Sama. Dalamnya masih orisinil, pokoknya sama. Kalau yang tadi plat Bogor, ini plat B DKI. Harga juga sama? Harga sama. Sama? Sama. Tawarin 71? Enggak. Oh, berapa tadi 55. Tawarin? 55. Oh, 55. Oh iya. Yang sama. LGX yang 71. Iya, ini Kristal tahun 97. Mm-hmm. Warnanya sama, cuman ini B DKI. Betul. Sebetulnya kalau ini pajak kan tidur. Betul. 10 tahun. Oh, lama 10 kali. Saya cek tadi 9 juta. Mm-hmm. Nah, kalau posisi telat, 40 juta. Pajaknya murah 9 juta. 9 juta ya, Pak Haji ya. Oke, teman-teman. Ini kalau jual apa adanya 40 juta 40. Aja. 40 juta bawa pulang, Pak Haji ya. Bawa pulang? Iya, terima teman-teman. Terima hidup 55 sama ya. Kurangin dikit boleh? Sini. Seharga jam super ya. Gokil-gokil, Pak Haji. Ya, bisa kepala tuh. 3 deh. Iya, iya. Kita ke belakang boleh, Pak Haji? Belakang, oke. Wah, bisa dibawa 40 juta. Asik tuh, teman-teman.